Awal berdirinya kesenian Soreng niki diawali dari pemuda-pemudi utawi Karang Taruna Dusun Getas. Anggotanya 35. Jadi nek Getas niki kan termasuk keseniannya enggal. Nggih, nek masalah seragam, masalah warna-warna pun komplit. Ning sedaya utang. Ngoten arek nyar utang niku mangke nggowo napa kuwi kok sing mboten ngerti. Urusan keri ngoten. Oh, urusan keri sing penting niki utang ngoten mawon. Jangan sampai semangatnya dipatahkan. Nah, niki untuk meraih mencapai kerukunan, kebersamaan. Nah, ini inti daripada kesenian niku niku. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, utangnya ngantos pinten Pak Sandi? Wonten apa wetone? Ora, Dek, ora. Ada sekitar 40 juta. Kurang 50-an. Ya kurang lebih 50 juta itu seprono-seprene rata ono bantuan sekep budi-budi. Mboten. Mboten. Mboten enten. Pas iki ngono Pak. Dengan adanya swadaya murni tadi dengan sing nyarutang di pripun iku? Oh, cukup ninje male. Rombongan saged. Terus iki nek dong enten ngeten-ngetenan iki. Niku sik sithik nglumpuk-nglumpukke damel kas niku. Nek dong ana pentas-pentas iki. Nah, sakniki nek wadah orang punya hajat. Misalnya arek undang sore kan iki. Murah 2 sampai 2,5 juta. Satu hari. Satu hari satu malam. Oke, kabeh niku diawali saking persatuan. Nggih, kados dene Getas niku kan desane cilik, wargane sithik. Tapi agamanya itu berbeda-beda. Nah, dengan cara mempersatukan pemuda-pemudinya niki diadakan kesenian. Seni. Nah, supaya pemuda-pemudi yang bermacam-macam golongan ini menjadi satu wadah kesenian tersebut. Thank you.
Thank you.
mati kasutuk sliro jojo bengkak rusi gegeru apari roko kata nirokari Yeah.